Hari ini kita akan unboxing Disney Pixar Cars yang ketiga. Serinya seri Mini Racer. Oh ya, di sini ada bocorannya. Jadi, nah kayak ini ada nomor kodenya nih. Nah, nomor kodenya ini nomor 1. Nah, ini nomor 6. Nah, itu berdasarkan karakter yang berbeda-beda. Jadi, gak usah takut buat yang mau beli. Jadi, gak usah takut kalau misalnya ternyata, oh, dapat dobelan atau gimana. Gak bakal. Soalnya, kita bisa tahu dari sini nih, ada kodenya. Nah, kita buka nomor 1 ya. Nih, nomor 1. Ada kayak semacam katalog atau list. Jadi kalau buat yang mau koleksi nih, bisa jadi buat bahan referensinya nih. Coba kita lihat isinya. Nah, nomor 1 ternyata isinya Lightning McQueen. Di sini ada ininya, buatannya. Made in mana nih, coba kita lihat. Made in Thailand, produksi metal, dan ya detailnya bagus. Nah, coba kita lihat ya. Nggak rugi lah buat harga ini tuh, harga sekitar 30 ribuan. Tapi untuk detail dan untuk bahan, kalau kata saya sih nggak akan rugi buat koleksi diecast dari seri Mini Racer Cars 3 ini. Coba kita buka yang lain ya, penasaran nih. Dan oh ya, di belakang masih ada gambar, tapi masih misteri. Misteri ini saya curiga ini masuk ke gelombang kedua. Tapi belum tahu mobilnya bakal ada apa aja. Nah, nomor berapa tadi? Nomor 11. Nomor 11 dapatnya Ramon. Kita buka yang nomor 3. Nomor 3 dapat Hudson. Nah, ini nomor 6 dapat Carl Weathers. Nomor 5 ya, Matters, dapat Matters. Nomor 7 dapat Sheriff. Nomor 9 dapat Murray Clutchburn. Nomor 2 dapat Chick Hicks. Nomor 4 Cruz Ramirez. Ditambah koleksi yang udah ada ya. Nomor 10 Jack Storm. Nomor 8 Luigi. Dan nomor 12 Natalie Sertin. Oke. Di total semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.